Rolok Ibasso IT01 ini dipinjemin sama teman kita di kemarin nih, namanya Abang Akung Pratama. Dia minta IMI ini direview buat info teman-teman di mari. Abang Akung Pratama beli di Bass Audio Bandung, katanya harganya 1,3 lebih dikit. Abang Akung Pratama pengen infoin ke temen-temen di channel Emot Show bahwa ada IM yang enak di industri audio device selain produk Knowledge Zenith. Baik nih, temen kita ini baik nih, bagi info buat kita-kita yang lagi kegilaan sama hype ke Knowledge Zenith. Sayangnya dia kagak mau nongol muka aslinya, padahal ganteng, soleh, sama rajin belajar. Abang Akung ini first impression ergezem, emot bang, ergezem. Kualitas produknya plastik dengan warna hitam, selalu pinter nyembunyiin plastiki dah. Nozzle-nya besi rada besar, tapi digabung sama housing hitam kelihatan jadi jantan banget. Sayangnya nozzle-nya ketutup sama eartip, jadi hilang dah kejantanan Ibasso IT01. Menyebutnya IT01 aja dah. Kabel lumayan bagus, menggunakan pin MMCX, jadi kelihatan Ibasso semakin kelihatan profesional. Sayangnya secara desain kabelnya nggak detail pengerjaannya. Ini seperti kita beli kabel detachable aftermarket, beda sama TFZ yang ciri khas TFZ-nya itu kental banget, in my opinion. Dapat kotak kaleng yang bagus banget. Kalau di gambar mungkin kelihatannya nggak bagus ya, tapi kalau lihat aslinya, abang yang pegang, ini kotak keren banget. Boxnya juga bagus, wajar lah dengan harga segitu. The best product quality-nya. Speknya, driver 10 mm, multi layer graphin. Sensitivity 108 desibel, impedance 16 ohm, frekuensi respons 10 sampai 42 kHz. Mikrofon kagak ada, pure music. Plug diameter 3,5 mm. Headphone plug type model lurus 1,2 meter. What in the box? 1 IM-nya, 2 kabel MMCX yang keren banget tapi kurang mencirikan produknya Ibasso. 3 pasang eartip yang berujung sedang, 4 pasang eartip yang berujung gede, 5 pasang eartip yang berujung kecil, 6 pasang foam tips, 7 kotaknya bagus banget deh, 8 perkitapan, 9 box yang bagus dan kelihatan produk profesional. Kenyamanan penggunaan seperti yang Emot sebut di atas. Nozzle-nya gede, bakal jadi masalah di sebagian orang. Emot yang berkuping sedang cuman berasa ketekan aja, tapi nggak ada masalah dengan iritasi atau gatal di pemakaian lama. Housingnya juga bagus, nggak membuat daun kuping Emot nggak nyaman. Overall baguslah buat kuping Emot yang berkuping sedang dengan menggunakan eartips medium. Tapi kudu hati-hati nih sama yang biasa gunain eartip kecil Ini nozzle-nya bisa ngeganggu menurut Emot mungkin salah. Mungkin ada teman-teman di mari tapi berkuping kecil bisa kasih komennya. Kualitas suaranya yang membuat Emot ngeblown adalah separasinya. Danggut abang Empo, danggut pakai banget. Transparan, airy, keren banget menurut Emot. Dengan mudah membuat Emot irgasem. Ini Ibasso IT01. Stagingnya luas banget, the best. Suara ke V-shape dengan sensasi yang warm Gak usah dibandingin sama KJJS6 lewat jauh, yang secara JS6 emang kan bright. Sound signature V-shape with warm feeling, in my opinion. Resolusi rasa jutaan deh, atau kalau TV itu full HD. Soundstage the best. Separasi the beast. Low-nya ngedip banget, sub dan mid bass. Jelas mah panci buat yang kurang demen dengan bass. Tapi menurut Emot sedikit kurang panci, dikit ya, buat yang bass head akut. Sedikit loh. Emot sih demen, padahal Emot bass head in my opinion. Mid atau vokal, mid Emot suka, nggak terlalu maju dan jauh dari terlalu mundur. Intim suara cewek. Kalau suara cowok Emot nggak mau berusaha jadi intim, tapi enak walau nggak seenak suara cewek in my opinion. High atau tribalnya gurih, clear and detail banget. Nusuk kagak, ketekan ketahan-tahan kagak. The best lah tribalnya atau high-nya in my opinion. Kelebihannya satu, separasinya. Dua, suara oke banget, tapi separasinya itu loh. Tiga, resolusinya juga bagus. Empat, produk kualitinya juga bagus. Kurangnya satu, nozzle-nya mungkin rada kegedean buat sebagian orang. That's it. Kesimpulannya, beli kagak nih? Biasa dah, cek kantong dulu. Bagus sama Emot amat TFZ eksklusif King di Emot Ibasso lebih calm. Separasinya King kalah dah. Vokal Ibasso lebih Emot demenin dibanding TFZ eksklusif King yang terlalu di-boost menurut Emot, jadi rada agresif. Bicara power, Emot berasa King lebih gede. So yang udah punya King and demen, ya nggak usah, ntar ditunggu lagi aja sampai itu ada yang lebih cakapannya gak. Yang belum punya King pengen punya IM range di bawah 1,5 dengan nuansa warm plus takut sama King karena baca-baca, mid atau vokalnya agresif, bolehlah dibeli ini IM in my opinion ya. Masih nanya juga bagusan mana sama KJJS6 atau 10? Jauh Abang Enpo, jauh. Emot ya udah rusak kupingnya karena gonta ganti TIM buat di review. Tapi Ibasso IT01 ini nonjol banget di kuping Emot. Tapi buat bass head kudu hati-hati deketin Ibasso IT01. Kenapa? Karena bassnya menurut Emot yang bass head sedikit kurang. Sedikit ya, makanya kudu hati-hati. Cari tester dah sebelum beli atau cari pinjaman sama temen-temen komunitas, boleh kalau ada yang komunitas. Tapi lagu slow, pop, akustik, and orkestra, Emot bilang Ibasso IT01 mantap. Ibasso IT01 berbudget paling mahal 1,4. Jadi inget ya, yang belum sanggup jangan dipaksain, pakai yang ada dulu ampe jebol sambil nabung. Kalau udah ketabung ampe seharga itu, inget lagi wajar kagak beli IM seharga 1,5 juta. Alasan ada di Abang Enpo. Tapi baiknya yang udah nabung dan berhasil ada uang segitu karena nabung nih, bukan karena sanggup ya. Kalau sanggup mah terserah, tapi nabung nih pengen beli. Konsultasi dulu sama orang tua yang udah married, konsultasi sama istri or suami. Emot jamin kagak jadi beli. Oke, segitu dulu. Perbedaan impresi bisa sangat terjadi di kuping kita. So, jadiin second opini aja nih review. Kalau berkenan, subscribe, like, and comment. Bye.